Healthy People. Gimana nih kabar kalian? Pastinya healthy and fit. Kayak kita di Bifit. Hari Kamis jam 7 malam, berarti waktunya Healthy People buat ketemu lagi sama kita. Bener banget Jo, bersama saya Dalan Regani. Saya Jovan Kaldria. 20 menit ke depan kita akan seru-seruan bareng di acara Bifit. Be healthier. Gimana nih Healthy People? Masih pada bingung gak tentang caranya diet dan gimana caranya ngebuat tubuh jadi lebih fit? Tenang aja, di sini kita akan ngebahas lebih detail lagi cara-cara diet. Dan Healthy People juga pasti udah paham ya, kalau misalnya apa yang kita makan dan juga apa yang kita lakuin itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita di masa mendatang. Jadi efeknya itu jangka panjang. So Healthy People, tunggu apa lagi? Ayo kita mulai terapkan pola makan sehat sesuai keperluan tubuh kalian. Dan kalau ada yang berusaha menurunkan berat tubuh, ada cara diet yang efektif berdasarkan bentuk-bentuk tubuh yang kalian miliki. Wah, caranya gimana tuh, Ndra? Nah, Healthy People, caranya tuh simple, kayak gini. Caranya adalah, yang pertama itu ada diet untuk tipe bentuk tubuh buah apel. Tipe tubuh ini biasanya mengarahkan lemak dan berat badannya pada area pinggang dan perut. Maka salah satu diet yang efektif untuk tipe tubuh ini adalah dengan menghindari konsumsi karbohidrat dan lemak hewani. Pilihlah menu makanan yang kaya akan selulosa, biasanya ada pada sereal dan aneka polong. Dianjurkan pula untuk perbanyak asupan cairan seperti air dan teh herbal. Yang kedua, diet untuk tipe tubuh buah pir. Tipe tubuh ini biasanya rawan banget punya timbunan lemak di bagian pinggul, bokong, dan paha atas. Maka, makanan yang harus banget dihindari itu seperti kulit ayam, kentang, dan fast food. Ganti menu makanan tersebut dengan ikan, roti gandum, dan beras merah. Yang ketiga, ini bentuk tubuh piramida terbalik. Biasanya mereka mengalami masalah kegemukan pada tubuh bagian atas seperti bahu, lengan, dada, dan perut. Sehingga mereka sangat dianjurkan untuk mengurangi makanan berlemak, untuk mengurangi timbunan lemak di tubuh bagian atas. Dan yang keempat, ini bentuk tubuh jam pasir, area penyebaran lemak pada pinggul dan lutut. Biasanya pemilik bentuk tubuh ini perlu menghindari makanan manis dan alpukat. Ganti dengan makanan kaya protein setiap hari, bisa telur, susu rendah lemak, dan sayuran. Tipe tubuh ini biasanya cukup merata, mulai dari lengan dan dada. Dari penjelasan tadi, kira-kira gimana nih Healthy People? Udah pada tahu belum? Kira-kira tipe badan kalian itu yang mana sih? Dengan tahu cara diet yang tepat, yang sesuai dengan bentuk badan kalian, sekarang Healthy People jadi bisa lebih efektif lagi untuk menerapkan aturan makan atau diet yang pas dan tepat untuk tubuh kalian, kan? Oh, 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 oh
Dari 10 negara berkembang di dunia, Indonesia menempati peringkat 10 mengenai obesitas. Berapa banyak prevalensi obesitas di Indonesia? Menurut Departemen Kesehatan Indonesia, umur di atas 15 tahun dari 17 provinsi, terdapat 18,8% penduduk sentral mengalami obesitas. Tipe obesitas ada dua, yaitu tipe apel atau android yang gemuk di perut, dan tipe pear atau ginoid yang gemuk di pinggul. Apa obesitas itu? Obesitas adalah suatu kondisi kelebihan lemak tubuh, sehingga proporsi berat badan seseorang jauh di atas normal. Kondisi ini dapat berhubungan dengan penyakit-penyakit yang membahayakan kesehatan, seperti penyakit stroke, gangguan pernafasan, jantung, diabetes, gangguan hormonal, kanker, dan masih banyak lagi. Bagaimana cara mengukur tingkat obesitas? Cara mengukurnya cukup sederhana dengan menggunakan Body Mass Index atau BMI, yaitu membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi tubuh dalam meter yang dikuadratkan. Berat badan Anda dikatakan normal jika BMI Anda 18,5 sampai 22,9 kilo per meter kuadrat. Apa saja penyebab obesitas? Yang pertama adalah faktor psikologi. Yang kedua adalah faktor genetik. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Yang keempat adalah faktor kesehatan. Yang kelima adalah faktor makanan. Bagaimana cara sehat menurunkan berat badan? Langkah pertama adalah dengan mengatur pola makan. Membatasi jumlah kalori yang masuk dengan porsi makan yang baik, yaitu 15% protein, 30% lemak, dan 55% karbohidrat. Langkah kedua adalah aktivitas fisik. Lakukan olahraga secara teratur, 3-5 kali dalam seminggu selama 30-60 menit. Langkah ketiga adalah pengobatan. Berkonsultasilah dengan dokter untuk cara sehat menurunkan berat badan. Penggunaan obat-obatan merupakan salah satu pilihan dalam proses penurunan berat badan. Stop obesitas! Dan jangan lupa ya, healthy people juga harus tahu kegiatan seberat apa yang healthy people sedang jalani. Oh ya, Indra, katanya pola kegiatan kita, apalagi tidur, itu ngaruh banget sama sirkulasi tubuh kita dalam meresap makanan. Jadi buat healthy people yang masih suka insomnia atau masih suka begadang, ini harus dikurangin nih, supaya dietnya nggak sia-sia. Tuh. Dan jangan lupa healthy people terus berolahraga, karena setelah ini kita akan melakukan segmen 5 Minutes Workout. Halo healthy people, gimana nih tadi penjelasan dari cara hidup sehat yang udah kita sediain? Menarik banget kan, Ga? Iya, Jo. Gue jadi semakin yakin kalau melakukan pola hidup sehat itu harus dimulai dari sekarang. Nah, di dalam pola hidup sehat itu ada juga yang namanya olahraga. Kali ini kita akan kasih tutorial olahraga buat healthy people yang nggak punya waktu buat ke gym. Karena kita cuma perlu 5 menit buat ngelakuin workout ini. Dan di segmen 5 Minutes Workout kali ini, kita akan ngasih tutorial olahraga yang memiliki beragam manfaat di setiap episodenya. Dan kali ini kita akan melakukan lower body workout, yang artinya kita akan berfokus kepada kaki dan betis. Jadi, para healthy people yang mau kaki dan betisnya kencang, wajib banget melakukan gerakan-gerakan lower body workout yang kita akan lakukan berikut ini. Eits, tapi jangan khawatir, karena workout-workout untuk bagian tubuh lainnya akan ada di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera. Yes, oke deh, tunggu apa lagi? Let's do it!
kita sudah sampai di penghujung acara nih. Dan kita mau ngingetin untuk para healthy people mengikuti challenge dari kita ya. Caranya gampang banget nih. Kalian cuma perlu rekam adegan pas kalian ngelakuin salah satu gerakan dari 5 minutes workout yang menurut kalian paling susah. Dan kedua, juga membuat caption menarik dan motivasi untuk melakukan pola hidup sehat. Serta yang ketiga, untuk mencantumkan ajakan menonton acara kita BeFit dan juga mention @officialUMNTV. Terus upload ke Instagram dengan hashtag BeFitUMNTV Challenge. Oke, healthy people, sekian dulu informasi kesehatan dan tutorial olahraga pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan BeFit setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di UMNTV. Dan jangan lupa besok akan ada One Day Trip with Janet and Kenneth pada pukul 7 malam di UMNTV. Selain itu, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube UMNTV dan juga follow Instagram UMNTV @officialUMNTV supaya kalian bisa mengetahui info-info terupdate mengenai tayangan-tayangan UMNTV. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya, dengan saya @dalandregani dan saya @jovankaaudriaj. Bye, bye healthy people. Sampai jumpa di BeFit episode depan. BeFit, be healthier.